Upaya film Dirty Vote menggembosi suara pasangan Capres dan Cawapres 02, Prabowo Gibran gagal total. Gimana enggak? Pasangan ini justru menjadi pemenang di Pilpres 2024 ini. Belakangan, justru film ini jadi sasaran cibiran banyak netizen dengan beragam komentar yang kocak. Seorang netizen misalnya bilang, gara-gara film itu, dia pindah pilihan. Dari semula akan memilih Prabowo, jadi berpindah memilih Gibran. Netizen lainnya bilang, kalau sinetron di Indosiar lebih masuk akal daripada film Dirty Vote. Banyak netizen lainnya mengaku nggak berubah pilihan hanya karena menonton film itu. Jangankan film Dirty Vote, pasangan 01 mendatangkan malaikat aja gue nggak goyah. 02 tetap di hati, tulis netizen lainnya. Jangankan Dirty Vote, saya diancam nggak masuk surga aja saya tetap nggak mau pilih 01. Saya tetap pilih 02, tulis netizen lainnya. Ada juga yang berkomentar humor dengan menyebut dirinya berpindah pilihan. Namun, ketika pilihannya bersolawat, dia kembali ke pilihan sebelumnya. Netizen lain mengajak para pendukung paslon 02 untuk berpura-pura panik agar film itu dianggap berhasil. Kesian loh, mereka udah kerja keras, masa iya kita biasa-biasa aja, tulis netizen. Haduh, lagian ada-ada aja ya, segitunya mau menjatuhkan pihak lawan. Tapi ya tetap aja kan, gak berhasil. Usaha apapun dengan cara yang gak baik tidak akan menghasilkan hasil yang baik juga. Yuk, bijak dalam bertindak,